Nah ini dulur, TR driver yang saya cek bermasalah tadi yang putus kolektornya, ini TIP 31. TIP 31, ini NPN ya dulur. Ini tadi saya tes, kolektornya putus. Sudah saya copot, saya eksekusi. Ini saya mau ganti. Nah ini kebetulan tadi nyari-nyari di gudang ketemu ini. Ya seperti ini, rosok-rosok driver. Nah ini mau saya tes TR-NPN-nya apakah masih normal. Kalau normal nanti langsung kita pasang di situ. Oke dulur ya, ikuti terus video saya. Tersun. Nah ini dulur, ini saya mau tes dulu yang ini tadi saya nyopot di ini ya, di driver yang bekas tadi. Ini saya mau tes TR-nya. Ini NPN, saya coba ini basisnya saya kasih plus dulu. Nah ini di sini saja nanti biar kelihatan dulu ya. Ini basisnya saya kasih yang merah dulu, yang saya kasih yang plus. Jarum tidak bergerak sama sekali ya. Nah ini kita coba balik, yang basisnya kita kasih yang negatif, yang min, yang hitam. Kalau ini nanti bergerak semuanya, kolektor dan emitor, bisa dipastikan TR ini normal ya dulur. Nah ini kita mau pasang di sini ya, kita pasang. Kita pasang di sini dulur. Kita solder. Tadi sebagian kakinya, sebagian jalurnya tadi kan putus ya. Nah, ini kita jumper saja pakai kabel. Kita kerek dulu yang putus tadi, kita kerek. Ini ya dulur. Solder dulu. Pastikan bunyi kretek-kretek. Nah, itu berarti sudah nempel. Panas. Kita solder seperti ini. Oke. Nah, terus ini kita sisanya kita potong aja. Oke dulur, ini sudah kita pasang. Nah ini kita rakit lagi kabelnya, strumnya, kabel ke TR finalnya, ke speaker dan ke inputnya. Nah kita rakit kembali. Oh ini basis, basis yang TR apa ini? Saking lamanya saya jadi lupa ini dulu TR yang apa ini ya sini. Harusnya ini saya kasih apa? Harusnya saya kasih oret-oretan ya. Karena kalau sudah kelamaan kan memang penuh debu ya seperti ini. Jadi kalau mau baca komponennya harus digosok dulu, dulur. Ini apa C ya? Dari setrumnya saja. Ini kolektornya dapat min atau plus. Kalau kolektornya dapat min, ini berarti yang PNP. Terus paham ini? Jelas dulu kan? Nah, Kak Popo ini kalau belajar. Terus nyawanya untuk si ayangku penjelasan itu tak jelas nih dulu, ya kan? Saya ini, plusnya, ini jalur strumnya, ini kolektor dapat min. Oh, ini berarti PNP. Ini basisnya yang PNP. Sudah ketahui tadi dari jalur strumnya sudah kita ketahui ya dulur. Pokoknya kolektornya yang dapat power supply-nya dapat min, tegangan min, itu berarti dia PNP. Nah ini berarti basisnya yang PNP, basis yang min. Nah ini langsung kita solder di sini aja. Ini kita cari basisnya yang positif. Nah
basisnya yang positif, basisnya yang NPN. Kita solder langsung. Ini ya tuh basisnya ini. Kita solder langsung di sini. Oke, min. Terus speakernya ini, yang penting ini kita tes aja dulu, pastikan nanti sudah normal. Masalah merapikan nanti kan gampang. Yang penting ini kita tes dulu sampai normal gitu ya, dulur. Jadi terus nggak ada yang mau itu, wow, gak rajin doh. Halo, halo saudara, ini power dirakit tahun 2012. Mungkin sampean bicara seperti itu sampean dulu 2012, mungkin sampean masih ngemut permen ya. Jadi tolong kalau berkomentar yang positif ya, monggo. Ini power dirakit tahun 2012 masih sama rakit power, walaupun kau yang ini kan ya lumayan tuh gil, eh lawanmu orang yang rolas tuh jam berangkang gil, eh yuk kan. Speakernya kita solder. Oke, jalur inputnya belakangan saja. Kita tes ya, dulur. Kita kasih solator dulu. Kasih solator. Ini lumayan agak berantakan ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, bismillah kita nyalakan. Nah, itu dulu bisa dipastikan ini sudah sembuh ya. Ini kita coba lagi pakai input saja. Oh iya dulu, kalau bisa dalam memperbaiki power pakai itu ya, saya biasanya pakai lampu yang 100 watt sama MCB ya dulu, biar kalau ada masih ada belum beresnya di driver, di tegangan dan sebagainya, itu nanti aman, tidak sampai merusakkan yang lainnya, tidak sampai merusakkan speaker. Jadi ada lampu 100 watt itu fungsinya sebagai pengaman itu. Nanti misalkan ada konslet itu lampunya nanti nyala. Jadi strumnya tidak mengalir ke sini. Jadi di strumnya berhenti di lampu. Oke dulu ya. Tapi saya kebetulan ini tadi tidak pakai karena ya masih berantakan dulu ya. Ini tadi sifatnya kan pengen cepet-cepet gitu. Oke dulur, ini coba kita inputnya kita pasang. Itu tadi sekedar saya coba pakai tangan, sudah indikasinya kok sudah normal. Ini kita coba dulu, kita kasih input. Oke dulur, ini sudah saya sambung semuanya. Nah ini kita mau coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau coba. Tadi juga ada jalur-jalur, beberapa jalur TR yang dikhawatirkan sudah uwil-uwil. Apa ya? Sudah hampir-hampir putus, mengkhawatirkan, langsung saya jumper sekalian. Jadi jangan sampai mindon gae ini, atau jangan sampai kita kerja dua kali setelah kita perbaiki ini beres, terus kita pakai beberapa kali kok bermasalah lagi, ternyata jalur yang kita curigai sudah hampir-hampir putus tadi tidak segera kita eksekusi, akhirnya kan bermasalah. Nah, ini jalurnya TR tadi ada yang hampir-hampir sudah goyang-goyang, kayak gigi yang goyang-goyang itu, sekalian saya jumper kabel seperti itu ya dulur. Ini kita mau coba. Oke dulur, ini kita coba ya. Ini tadi sudah saya eksekusi problemnya, yang saya eksekusi tadi ini TR-nya yang di driver ini. Sama tadi ada kabel-kabel. Oke dulur, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Clear. Nah, tinggal kita rapikan dan kita pasang kembali. Oke, dulur, ini sudah kita rakit lagi seperti semula tadi. Nah, ini kita mau coba ya, dulur. Oke, kami gitu. Inputnya, speak on. Input, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang bermasalah tadi yang kiri ya, dulur. Ini kita coba. Produga cumi cumi audio. Terima kasih Singayar Community. Kita goyang tipis-tipis bareng Adea. Aku nih jajani malah mau piye iki. Sing memeras otak kene. Mau helpernya malah oleh jajan oke helpernya. Wes, dipateni ya, wes clear, oke, beres. Oh, iki dan ditutup, oke, casingnya terus dimasukkan casingnya kayu mana ya. Wes, iki tugasmu saiki. Iku masalah belajar TR, ngukur TR, baca tahanan gampang, yo kan? Iku pelajaran teori. Ini tadi kan sudah praktek bagaimana ngetes transistor PNP, NPN normal atau tidak kan wis tak warai secara langsung. Nah, gua masalah teori ini gampang, ya kan? Iso gua download gambar tabele, bisa dipelajari. Gua sing bingungne iso WA aku iso apa aku. Oke toh, Bro? Wis belajar saiki lebih mudah daripada zamanku mbiyen. Harus nyatet, tuku buku, lho tenang iki. Zamanku mbiyen iki pengen ro tabele resistor gue loh, dadak tuku buku elektronik kasih anggitmu tenang, tuku buku nang tuku Kediri kono nang kota tuku Oscar, tuku buku elektronika dasar gue aku tak koleksi gil sing bahas A, B, C, terbitan iki, iki, iki ini tak tuku nih pengen iso saking pengen iso dan saya kan penak tinggal buka Google, seret aku pengen belajar ngetes transistor wes Google langsung metu A, B, C, D, ya kan. Buka YouTube, seret channel ABC membahas ini ya. Kari wong kari ibaratnya wong mangan saiki kari ngemplok gitu. Yo kan lek biyen gak cek nandur sik, cek rabuk, cek manen yo kan. Cek manen, mari manen sik ngolah sik, sik nyelep, sik masak, sik adang baru bisa dipangan. Saiki gak.
ibaratnya kue ini pengen mangan langsung tuku neng arepan langsung bemblok. Nah itu ibaratnya zaman saya kan gak podo dari zaman dia. Yo kan? Yo alhamdulillah we urip zaman saya ini serba penak. Wes nanti tutup. Tutup. Gue dan di BBC kopi ini mari nanti gue terus gue acaranya lain lagi. Gue terus nanti acara lain lagi. Alhamdulillah dulur ini powernya sudah clear, sudah selesai, sudah saya perbaiki dan dibantu Mas Akil ini. Sambil Mas Akil juga belajar. Ya. Oke dulur, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, mengedukasi. Tetap semangat, tetap belajar elektronik, tetap belajar sound system, apapun itu yang berhubungan dengan sound system, pelajari ya dulur. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Salam audio, salam deso, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak sing maido. Matur suwun.